Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau sallam bersabda yang artinya, sesungguhnya perumpamaanku dengan manusia seperti kamathali rajulin istauqada naran, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Falamma adha'a ma haulahu, manakala api ini sudah menerangi apa yang ada di sekitarnya, ja'ala al-farasu wad-dawabu allati taqa'u fin-nar fa yaqa'na fiha, maka mulailah berdatangan ya al-faras, serangga-serangga ya ad-dawab, ya seperti lalat, nyamuk dan yang lainnya, mulailah serangga-serangga ini mendatangi nyala api tersebut. Ya, sehingga serangga-serangga ini pun masuk terjatuh ke dalam api itu. Faja'ala ar-rajul yanzi'uhunna, maka seorang laki-laki ini berusaha untuk menjauhkan serangga-serangga ini agar tidak masuk ke dalam api yang menyala ini. Faya glibnahu, akan tetapi serangga ini terus berusaha untuk masuk, dan serangga ini pun masuk ke dalam api. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana akhudhu bi hujazikum wa hum yaqtahimuna fiha, maka saya mengambil ya ikatan sarung kalian, berusaha ya mengambil ikatan sarung kalian, wa hum yaqtahimuna fiha, tapi mereka tetap saja berusaha untuk masuk ke dalamnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini jamaah? Rasulullah SAW mengumpamakan dengan dirinya, dengan manusia yang beliau dakwahi, ya, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, ya, kemudian serangga-serangga, setelah api ini menyala, serangga ini berdatangan. Rasulullah SAW di sini mengumpamakan api itu adalah ibarat kemaksiatan, ibarat perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kebanyakan manusia ingin masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Demikianlah serangga-serangga ini ketika di malam hari, lalu dia serangga-serangga ini melihat ada api yang menyala, serangga ini menganggap, oh di situ ada hari yang siang, ternyata kita selama ini berada di dalam kegelapan, katanya ternyata di situ ada hari yang siang, di situ ada sesuatu yang terang, mari kita ke sana. Demikianlah keadaan kebanyakan manusia ini, dia berusaha terus untuk mencari apa yang memuaskan hawa nafsunya. Maka Rasulullah mengatakan, fa ana akhudhu bi hujazikum, maka saya mengambil ya mengambil kalian, mengambil ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjatuh ke dalam api tersebut. Wahum yaktahimuna fiha, akan tetapi kebanyakan manusia ini mereka tetap berusaha ingin masuk ke dalam api itu. Maka jamaah, itulah perumpamaan Rasulullah dengan manusia. Rasulullah SAW bersemangat terus agar kita terjauhkan dari api, karena kemaksiatan itu adalah panas seperti panasnya api. Maka Rasulullah SAW berusaha terus untuk menjauhkan kita dari api tersebut. Maka dengarkanlah hadis Rasulullah
taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dan tidak terjatuh dan masuk ke dalam panas api tersebut. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.